Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Mama nak tunjuk macam mana cara guna cleaver Turki untuk potong ikan. Ni tengok cara potong ikan. Guna pisau pirge. Ni untuk cleaver untuk potong ikan dan potong ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia punya cara kita guna pisau Turki pirge. Ikan cantik, alhamdulillah. Yang ni bahagian ni kita buat gulai-gulai, buat kari. Orang Kedah panggil gulai, dia orang tadi panggil kari. Ni dia. Alhamdulillah, senang ya guna pisau pirge ni. Ekor dia. Jadi yang ni kita ambil slice untuk goreng. Senang. Ni kalau isteri-isteri nak guna senang. Tengok sama aja. Dia punya ketajaman dia sama. Tu. Tengok slash isi dia. Ni kita nak katam, nak buat goreng. Yang kepala tu kita nak buat kari. Anak-anak mama dia suka goreng. Okey. Tengok dia punya slice dia. Isi tak pecah. Cukuplah. Yang ni boleh dah. Yang ni kita kelak-kelak. Okey, ada bekas. Kita ambil yang ni, kita buat garam kunyit, kita goreng dia. Okey. Cara kita. Yang ni pula kita nak buat kari. Okey, ada telur. Ada telur, kita ambil dia telur dulu. Ambil telur dulu. Telur dia ni yang mahal ni. Tu dia telur dia. Okey. Kemudian buang dia punya purut-purut dia. Okey. Kita sama balik. Ini potong cara orang malas buat kerja macam ni. Ini cara dia potong ikan cara orang malas. Jadi kepala dia yang ni kita nak belah dua. Apa nak kata segi? Man tolong bersiang saja. Sekali orang rumah orang masak. Inilah kita guna pisau Turki, insyaAllah. Kalau sebab boleh guna potong ayam. Nanti bila-bila ni memang tunjuk cara potong ayam pula. Inilah cara potong ikan guna cleaver Turki. Harga dia RM180 saja. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.